dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ini menyatakan bahwa viralnya video Bapak Hotman Paris Hutafea yang meresmikan W Super Club Makassar pada tanggal 27 Mei 2024 dengan mengajak masyarakat Makassar berdansa hingga akhir zaman, serta mengingat bahwa masyarakat Provinsi Selatan dan Kota Makassar dikenal dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya siri dan malebi, maka MUI Provinsi Selatan dengan ini menyatakan sikap 1. Menolak hadirnya W Super Club Makassar sebagai pusat klubin terbesar di Makassar. 2. Mengimbau kepada pemerintah Provinsi Selatan untuk memperhatikan dan mengevaluasi izin W Super Club Makassar tersebut, mengingat jarak antara Masjid Quba 99 Asmaul Husna yang sangat dekat. Hal ini akan mencederai ikon agamais yang sangat menarik pandangan para wisatawan. 3. Mengimbau kepada umat Islam bahwa memasuki tempat-tempat tersebut adalah haram, sebagaimana keharaman kemaksiatan lainnya, seperti makan babi, bangkai, perbuatan zina, dan lain-lain. 4. Kepada para investor yang ingin membangun tempat-tempat seperti ini, agar menghargai umat dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. 5. Kepada pemerintah untuk membuat regulasi dan peraturan yang ketat dalam pemberian izin tempat-tempat hiburan, apalagi sebagai klubin terbesar di suatu daerah. Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan untuk seluruh pihak, dalam hal ini pemerintah, investor, dan umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.